Momo suara sapi di tengah tanah lapang yang sedang makan rumput disebut herbivora. Om suara singa di tengah-tengah hutan yang suka makan daging disebut karnivora. Cit 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 suara tikus jalan di atap rumah suka makan apapun disebut omnivora. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi tiga ya kawan-kawan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ada sapi, ada kambing, ada kuda, ada kelinci, dan sebagainya. Kemudian karnivora, hewan pemakan daging. Contohnya ada kucing, ada singa, ada harimau, ada anjing, dan masih banyak lagi teman-teman contohnya. Kemudian hewan omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya ada tikus, ada ayam, dan sebagainya. Thank you. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Momo suara sapi di tengah tanah lapang yang sedang makan rumput disebut herbivora. Om suara singa di tengah-tengah hutan yang suka makan daging disebut karnivora. Cit 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 suara tikus jalan di atap rumah suka makan apapun disebut omnivora.